yang penting judulnya dulu laku ya judulnya. Laku aja judulnya. Jadi apapun judulnya dilukis, yang penting dari dulu laku itu. Tapi ketika saya ditantang untuk dapat sesuatu yang beda, saya berani ambil risiko dengan melukis sosok yang ada di kerajaan Laut Selatan. Bagaimana mulai pemikiran pada sosok Laut Selatan? Ya, kalau diceritakan ini sangat panjang dan nggak akan habis dibahas. Nah, intinya ini saya suka aja dengan sosok yang ada di kerajaan Laut Selatan. Berawal saya melukis hanya 7 karya untuk tampil di Pasar Seni Ancol ketika itu. Tapi karena respon yang ternyata sangat baik, respon dari orang-orang yang mungkin memahami itu ya. Nah, jadi saya pikir kenapa enggak dilanjut terus akhirnya sampai sekarang. Sudah berapa banyak karya yang tentang? Waduh, enggak terhitung ya. Enggak gitu, Pak. Dan bagiannya semua sama. Kebetulan mungkin karena peluknya itu sama muda dulu, jadi ya mungkin sama. Iya, sama. Iya. Juga mungkin. Mungkin. Iya. Persamaan atau yang bisa muda. Iya. Banyak sekarang ini. Iya sekarang. Mungkin kalau yang sama itu dianggapnya pakem. Ketika melukis ini, ya ini pakem, orang memahami tentang sosok ini, posisinya seperti ini pakem. Tapi ada juga karya-karya yang original, misalnya karya hasil meditasi, atau karya hasil olah batin gitu kan. Atau karya memang ada model, atau karya memang ya nyontek dari kemarin gitu. Nah sekarang ini lebih cenderung banyak lukis-lukis yang nyontek. Semua itu dikombin, semua itu dipadu gitu, dipadu dengan rasa, dipadu dengan nyata. Jadi memang seru ketika saya menjalani semua, jadi seru dan mengasihkan. Ya satu energi kuat aja yang selalu memotivasi, satu energi kuat yang memang artinya susah, senang, suka atau duka tidak akan pernah lepas dari karya-karya yang ada di Kerajaan Laut Selatan. Ini pertanyaan yang sulit dijawab nih. Tapi intinya saya melukis banyak, ratusan. Ya otomatis kalau nggak ada apa-apanya gitu aja. Ada putra yang mengatakan kita harus sembunyi di tempat yang terang. Iya. Dan kita harus mempunyai semacam filosofi ilmu tadi. Iya. Itu aja ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi intinya saya melukis sudah ratusan. Jadi intinya kalau itu memang perjalanan kosong-kosong aja nggak mungkin. Iya. Itu aja intinya. Iya. Dan orang yang menilai, biarlah orang yang menilai. Ya itu pasti, itu pasti. Itu pasti, itu pasti. Ya tidak menampik saya itu. Bahkan ketika kita melukis di malam gelap di laut, sosok itu hadir. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin saya pahami gitu kan. Betul. Dan hadir ketika saya melukis malam di Cikindo Gallery. Iya. Terus ada juga yang berhijab hijau ya. Nanti bisa ditunjukin Pak Lee. Iya. Yang berhijab hijau. Dialog. Kalau dialog kita sebenarnya sulit diutarakan ya. Tapi komunikasi batin mungkin ya. Apa yang diinginkan oleh perusahaan? Mempesimisikan sesuatu apa namanya keberadaan kerajaan Laut Selatan di dunia nyata. Kerajaan itu ada, kerajaan gaib itu ada. Itu yang saya yakini sampai sekarang.